Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallahur rahmanur rahim. Wa asyhadu anna sayyidana 'abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna akramakum indallahi atqakum, al-hadis. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulun nabiyul karim, wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Dewan Tahkim yang arif dan bijaksana yang saya hormati, pengatur waktu penata acara peserta notulen yang saya hormati, salam teristimewa kepada hadirin santriwa santriah seperjuangan yang saya banggakan dan semoga Allah muliakan. Hadirin rahimakumullah, ketika Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan seorang Nabi Adam, maka Allah perintahkan kepada seluruh makhluknya untuk menghormatinya. Yang mana bila mereka menghormatinya, maka Allah akan tinggikan derajatnya. Dan bila mana mereka enggan dan tidak mau beriman dan tidak mau menghormatinya, maka Allah kutuk karena takaburnya, merasa lebih baik daripada seorang Nabi Adam. Begitulah Allah memperlihatkan kepada kita-kita bahwasannya manusia diciptakan oleh Allah lebih daripada makhluk apapun. Maka dari itu, di kesempatan kali ini, di malam yang berbahagia ini, saya akan membawakan sebuah teks pidato yang berjudul Umat Manusia sebagai Makhluk yang Menjalankan Peraturan Agama. Hadirin rahimakumullah, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia ke dalam bumi ini, tidak lain dan tidak bukan hanya untuk beribadah kepadanya dan menjauhi dosa-dosanya, salah satunya dosa besar yang disebut musyrik. Timbullah pertanyaan, mengapa demikian? Jawabannya, karena dosa musyrik memiliki akibat yang begitu fatal. Seperti halnya dalam firman Allah di dalam Al-Quran yang berbunyi, bismillahirrahmanirrahim, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Shadaqallahul adzim. Quran surah Al-Bayyinah ayat 6. Perlu kita garis bawahi bahwasanya dari awal kata wal musyrikin sampai akhir surah yang menjelaskan, sampai akhir ayat yang menjelaskan bahwa orang-orang musyrik mereka itu akan kekal di dalam nerakanya, dan orang itu dan orang musyrik itu seburuk-buruknya makhluk. Karena manusia tidak akan Allah menilai dari gelarnya yang berjajar, tidak akan Allah nilai dari parasnya yang terhias, tidak akan Allah nilai dari pangkatnya, tidak akan Allah nilai dari penampilannya yang mengesankan, melainkan hanya akan Allah nilai dari amalnya yang disertai dengan hati yang ikhlas. Seperti halnya dalam sabda Nabi, innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak akan melihat kepada bentuk tubuhmu dan hartamu, akan tetapi Allah akan melihat kepada isi hatimu dan amal perbuatanmu.
Begitu pula bukan karena mentereng matematikanya, jenius IT-nya, cerdas biologinya, fasih bahasa Inggrisnya, tetapi bila seseorang tidak beriman kepada Allah, niscaya derajatnya lebih hina daripada najis, daripada babi yang bertitikan najis sekalipun. Timbul tim. Datanglah habis nabi sekaligus menjadi solusi. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling baik takwanya. Hadis tersebut diperkuat lagi oleh ayat Allah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladina amanu wa amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang yang paling mulia, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mengerjakan amal soleh, mereka itulah seburuk-buruknya, mereka itulah sebaik-baiknya makhluk. Ayat-ayat tersebut menjadi akhir dari pembicaraan saya pada hari ini, dan dapat dilaksanakan bahwasannya satu, Allah menciptakan manusia ke dalam kehidupan dunia ini hanya untuk taat kepadanya. Dua, orang-orang musyrik mereka akan kekal di dalam neraka jahanam. Tiga, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling baik takwanya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Akhirul kalam umdur makila walatan dur mangkola hudma sofa wada'a makadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.